Bayangkan apa berlaku jika matahari digantikan dengan bintang biru Rigel. Apa yang akan terjadi pada sistem suria? Apa akan terjadi pada bumi? Dan apa yang akan terjadi pada kita? Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, bintang Rigel adalah bintang gergasi biru terletak di Buruj Belantik atau lebih dikenali sebagai Orion. Bahasa Arab pula dikenali sebagai Rijal al-Jabbar. Buruj ini terletak kira-kira 863 tahun cahaya dari bumi. Rijal sangatlah terang, di antara 60,000 sehingga 300,000 kali lebih cerah berbanding matahari. Ia terletak pada magnitude 0.13 dan merupakan bintang ketujuh paling cerah di langit. Kita tidak dapat hidup berdekatan dengan bintang Rijal seperti yang kita lakukan dengan matahari kita. Ini kerana suhu permukaannya jauh lebih panas, sekitar 11,600 darjah Celsius, berbeza dengan matahari iaitu sekitar 5,500 darjah Celsius. Jika kita hitung sinarannya, bukan hanya cahaya yang dapat dilihat tetapi inframerah, ultraviolet dan sebagainya, Rigel memancarkan tenaga sekitar 120,000 kali lebih banyak daripada matahari. Cahaya ini dikira berdasarkan jarak 863 tahun cahaya, jarak yang diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh teleskop angkasa Hipparcos. Dengan tenaga yang begitu besar, anda mungkin terkejut apabila mengetahui bahawa Rigel hanya mempunyai jisim 21 kali lebih banyak dan berdiameter 79 kali dari cahaya matahari kita. Sangat menakjubkan. Jadi sini saya akan membawa anda simulasi apa akan berlaku jika bumi dan sistem suria kehilangan matahari dan digantikan dengan bintang Rigel. Okey, ini adalah sistem suria kita. Terdiri dari matahari sebagai pusat sistem suria. Jika kita lihat bumi, ia terletak di zon boleh huni atau zon Goldilocks. Sama ada terlalu dekat atau jauh sangat tidak sesuai kerana cuaca ekstrim seperti panas atau sejuk akan memainkan peranan untuk sesuatu hidupan berkembang atau membiak. Ini adalah bumi. Tempat di mana kita tinggal, jika korang semua boleh lihat, panel kanan menunjukkan suhu purata bumi pada 13.7 darjah Celsius dan suhu di khatulistiwa sehingga 35 darjah Celsius. Perasan tak garisan yang membezakan siang dan malam? Ia dikenali sebagai Terminator Line. Kita boleh lihat negara kita Malaysia di Asia Tenggara. Begitulah Malaysia pada waktu malam. Jadi kita dah lihat bumi dan sistem suria kita. Sudut pandangan dari atas adalah seperti ini. Boleh lihat orbit Mushtari dan Zuhal yang melingkung jauh. Kawasan yang saya buat marking ni dikenali sebagai Goldilocks Zone. Maksudnya organisma berpotensi untuk hidup. Okey, jadi apa berlaku jika kita tidak mempunyai matahari? Matahari kita kini bintang kerdil kuning. Kita delete matahari dari simulasi dan sama-sama lihat apa berlaku. Boleh nampak planet-planet mula terlencung dari orbit. Planet utari laju memecut keluar. Diikuti planet Zuhra dan Bumi. Mengapa ia berlaku? Ini disebabkan hilangnya tarikan graviti yang memegang kesemua planet ini. Bumi tidak lagi mengorbit sesuatu. Maka ia akan bergerak secara lurus dengan kelajuan sama. Bumi seterusnya akan menjadi rogue planet, iaitu planet yang tiada bintang. Senang kata not bound to star gravity. Jadi bumi akan semakin menyejuk. Betul ke? Okey, jom semak suhu bumi sekarang. Okey, macam korang boleh lihat, kawasan Asia Tengah, China, Mongolia, malah Arab Saudi dah berais. Mekah pun dah berais, guys. India pun semakin sejuk dan berais. Okey, itu dia Malaysia. Kedah, Penang, bahagian utara semakin sejuk. Berais. Suhu permukaan bumi dah pun mencecah 7.79 darjah Celsius, tapi makin berubah-ubah, semakin menyejuk
Bayangkan jika bumi terus bergerak, suhu semakin jatuh. Jadi kita boleh lihat sistem suria kita sekarang ni tanpa matahari, kosong. Dia cuma ada planet sahaja, termasuk planet-planet kerdil yang korang semua boleh lihat. Pallas, Vesta, Ceres, itu semua adalah planet kerdil ataupun trans-Neptunian object. Dan sistem suria semakin menyejuk. Planet semua tersasar dari orbitnya. Okay, no gravitational bound. Apa kata kita kembalikan bintang ke sistem suria? Tapi kita ganti dengan bintang gergasi biru, iaitu bintang yang kita discuss tadi, Rigel. Tetapi sebelum tu, kita semak semula suhu bumi. Dah jadi negatif 9 darjah Celsius. Ini suhu permukaannya, kena ingat. Keseluruhan bumi dilitupi ais dan bumi tidak lagi berputar. Oleh itu, ia terkunci secara tetap. Arah yang korang semua sedang lihat ini mengalami malam. Bayangkan, Borneo dah jadi ais. Benua ais, guys. Kawasan lain bakal menjadi ais. Garisan khatulistiwa lebih lambat menyejuk disebabkan sinar suria tiba di khatulistiwa pada sudut 90 darjah. Jadi, ia lambat menyejuk berbanding kawasan lain. Tetapi di dalam kes ini, khatulistiwa tetap akan menjadi ais. Okey, sekarang kita letak bintang Rigel ke tempat sama matahari pernah menjajah sistem suria dulu. Perasan tak, bintang ni jauh lebih besar dari matahari dan cahayanya biru terang. Jarak dengan bumi 66.8 astronomical unit. Sekarang kita cuba fokus pada bumi semula. Wow, bumi terbakar. Jadi planet panas dalam sekelip mata. Sekelip mata. Suhu menjadi 1559 darjah Celsius. Tak ada orang hidup dah, guys. Suhu memuncak begitu tinggi. Bumi seolah-olah menjadi seperti Zuhrah. Nak cari peta Malaysia pun susah. Bayangkan betapa besar dan panasnya Rigel ni. Bumi dah bergerak jauh tapi masih keseluruhan bumi menjadi panas. Sistem suria kelihatan biru sebabkan warna dihasilkan oleh bintang Rigel ni. Jom kita lihat apa jadi dekat planet Mushtari. Itu dia. Planet ni pun terbakar. Bayangkan planet gas terbakar macam mana. Suhu 7000 darjah Celsius. Kita boleh lihat kesemua planet sekarang mengorbit semula bintang baru mereka. Ini kerana kesan graviti Rigel yang sangat kuat dan besar. Planet Zuhrah mencecah 5000 darjah Celsius. Okey, kalau perasan tadi, planet Utarik dah jauh meninggalkan kita, tapi suhu dia 800 darjah Celsius, malah semakin naik. Dahsyat eh. Masya-Allah, terbakar. Atmosfera Utarik ni pun tak besar, sangat nipis. Kita ganti semula dengan matahari. Nampak tak perbezaan bintang Rigel dengan bintang matahari kita? Dari segi saiz, Rigel sangat besar. Planet-planet akan orbit semula bintang matahari tetapi akan ambil masa yang lama untuk kembali ke orbit masing-masing. Malah ada kemungkinan akan berlaku pelanggaran. Oleh yang demikian, Allah jadikan sistem suria kita ni semua sudah cantik. Pada landasan yang tepat dan orang kata just nice lah. Jadi sama-sama kita buka mata kita. Pelajari ilmu alam semesta dan kembangkan ilmu falak kita. Semoga berjumpa lagi. Astrolab signing off from space.